dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund kita nyatakan dibuka. Dan persandian Kabupaten Aceh merupakan salah satu perangkat daerah yang diumbana, diamanahkan untuk melaksanakan program Carbon Fund ini di tahun 2023. Kami di Diskominfo Stabel sebagai wujud pelaksanaan program, kami menggandeng KIM Pak Sekda. KIM ini merupakan suatu lembaga dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Komunitas informasi masyarakat juga turut berperan dalam memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat perdesaan tentang pentingnya memelihara lingkungan dan menjaga kelestarian kawasan hutan. Atas terselenggaranya kegiatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan wujud komitmen kita bersama dalam upaya menjaga, melestarikan, dan menyelamatkan lingkungan serta kawasan hutan serta penanggulangan permasalahan global. Selanjutnya, melalui sosialisasi ini pula, semakin meningkatkan pemahaman kita tentang upaya-upaya yang harus dilaksanakan. Salah satunya yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan rendah karbon.